Selamat pagi, sobat kicau mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan bercerita, membagikan tips, dan juga memberikan ilmu yang pasti real, sobat kicau mania. Nah, seperti apa itu? Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah sobat kicaman ya di hadapan kita ini adalah murai batu pastol ya murai batu pastol ini ya kalau diprediksikan usianya sekarang ini 10 sampai 11 bulan Nah belum mabung kedua nah saat ini dia ini masih aktif cetak produksi masih aktif kawin namun betinanya kurang produktif alias mabung Nah mabungnya tidak tuntas betina itu Akhirnya kita biarkan sendirian di kandang Lalu pejantan pastol ini kita cabut Nah kebetulan pejantan pastol ini bukan dari anakan tangkaran kami Sobat Kicamania Melainkan dari rekan kami Satu tim di APBN Karena ini double ring Nah kita tidak menyangka ini bisa terjadi Setelah kita cek ya Ternyata murai batu pastol produksi ini Dia ngelemak Pejantan ini ngelemak Pantesan banyak makan akhir-akhir ini. Nah, memang pejantan ini kalau kita lihat dari segi kualitas sobat kicau mania, tentu berbeda-beda. Nah juga dari bentuk karakteristiknya juga berbeda-beda dan perilakunya juga berbeda-beda. Di kandang kami ada murai batu pastol anakan kami sendiri tidak begitu doyan makan, ya usianya itu hampir sama dengan ini, ya murai batu yang kita rekam video sekarang ini hampir sama mungkin selisih hanya dua bulan atau tiga bulan. Nah, setelah kita cek ya, kenapa pastol ini, pejantan ini tidak bisa cetak produksi lagi kemarin itu. Karena kita cek telurnya itu rata-rata embrionya mati, padahal terpantau kawin. Dan juga kita lihat ya, ketika anakan murai batu itu hampir menetas ya, hampir jadi ya. Kalau menetas kita menyebutnya cindilan ya kan, seperti itu. Nah itu tidak jadi menetas artinya mati di dalam telur. Ada juga dibuang-buang sampai ke pasir posisinya mati di dalam telur. Artinya posisi mau menetas itu kira-kira usia pada telur itu sekitar 12 hari ya atau 11 hari anggapan kita karena mau menetas tapi kenyataannya mati. Nah itu kita sempat berpikir mungkin betinanya ya mau mabung mau ngurak kita berpikirnya seperti itu ya kita maklumi ternyata setelah kita teliti ya bahwa murai batu pejantan ini ada yang benar-benar bisa ngisi seperti di video-video kita yang lama dulu ya kan pejantan tua kalian bisa cek di playlist part 1 sampai part 5 nya sudah kita buat itu sampai beberapa episode selanjutnya Nah berbeda dengan pejantan ini, dia ngelemak tapi permasalahannya ini kadang ngisi, kadang enggak, nah seperti itu. Ternyata setelah kita teliti, pejantan ngelemak itu tidak sama, ya sobat kicamannya. Pejantan ngelemak kami yang dulu, ya tetap ngisi, ya kan? Dan semua telur bisa menetas, sampai cindilannya pun sehat, sampai menjadi trotolan, bahkan lalu indukan, sambil dia proses kawin lagi. Nah berbeda dengan pejantan ini, ya. Ya, ini masih kita teliti lebih lanjut permasalahannya di mana ngelemaknya padahal tidak begitu tebal. Ya. Nah, tapi telur itu kadang ngisi kadang enggak. Kemudian kebanyakan mati embrio di dalam telur. Selain betinanya kondisi tidak fit, pejantan ini juga dalam kondisi tidak fit. Akhirnya kami putuskan untuk cabut. Nah, ini pasangan di kandang 2. Memang kita belinya dari posisi kemarin itu, ya, masih sehat-sehat saja sampai di kita, betinanya rontok, mabung, pejantan ini pun kita lihat memang kebanyakan makan, mulai dari kroto, ulat ongkong, kemudian cacing juga pernah kita berikan, ya, asupan-asupan lain. Nah yang kami heran di sini sobat kicau mania anakan murai batu dari kandang kami pastol pastol baik itu pejantan maupun betina itu belum ada yang lemak seusia ini. Nah sedangkan ini adalah murai batu dari tangkaran teman kita nggak perlu kita sebutkan namanya ya masih pastol ternyata bisa ngelemak. Nah kita tidak tahu pola makannya sewaktu trotolan dulu ya kita meninjaunya ke sana waktu trotolan itu kebanyakan makan apa? Karena itu banyak terjadi, sobat kicau mania. Apabila trotolan itu dijor banyak seperti ulat kandang, ulat ongkong, dan juga cacing, protein-protein tinggi, maka dia nanti usia pastol, gemuk, dan ngelemak. Nah itu rumusnya. Kalau kalian ingin meninjau lebih jauh lagi, apalagi ini pemula ya, pemula ingin baru beternak murai batu, kalian tinjau. Dari trotolan itu pola makannya benar atau enggak kalau di kita itu rata-rata jangkrik jangkriknya pun jangkrik kecil-kecil sehingga kita berpikir jangkrik kecil-kecil ini lebih aman ketimbang jangkrik yang besar-besar atau pemberian ulat ongkong ulat kandang yang berlebihan cacing yang banyak itu bisa menyebabkan protein tinggi kemudian menjadi ngelemak ya tapi ngelemaknya itu nanti ketika mereka ini usianya pastol itu setelah kami tinjau sobat kicauannya Nah, berbagai persepsi berbeda-beda tentunya. Kalian bisa tulis komentar di video ini. Kalau kalian punya pendapat lain, silakan kita bebas untuk berbicara. Nah, jadi kita akan sampaikan di video ini ya, tips dan informasinya juga akan kita sampaikan. Pejantan ini sebelumnya tidak terlihat gemuk, sahabat kicau mania ya. Tingkah lakunya biasa-biasa saja, normal seperti pejantan-pejantan pastol kami yang lain. Nah, kenyataannya pejantan-pejantan pastol yang sudah diternak atau pejantan pastol pencetak produksi, ya artinya benar-benar pastol dalam mencetak produksi, itu rata-rata jarang cepat ngelemak, ya masih ada perbandingan satu berbanding 10 kalau untuk kasus seperti yang di video ini pastol masih bisa ngelemak nah pastol ini pola makannya belum tentu benar waktu masih trotolan sobat kicau mania kenapa kita sampaikan belum tentu benar kadang-kadang ada kita lihat di konten youtube channel lain ya kan itu mengajari makan pur dari trotol itu pakai ulat hongkong. sedangkan kami tidak pakai seperti itu kalian bisa lihat video-video kami ada 12 tips cara mengajari trotolan agar cepat makan pur. Nah, tetapi berbeda di channel lain kita lihat ya kan, entah dia peternak atau bukan kita nggak tahu. Nah, ketika kita melihat kontennya kok pakai ulat ongkong cara mengajari makan pur. Jadi dia berikan ulat ongkong itu dia potong-potong pakai gunting ya kan, kemudian dia campur dengan pur. Nah, Apakah cara itu efektif sobat kicau Oke okay lah masih bisa kita toleransi ya bisa cepat ngepur. Tetapi efeknya dia tidak berpikir ke depannya apabila di usia pastol. Nah tentu saja kalau dia memang peternak tentu dia paham tidak akan memberikan tips seperti itu ya kita aja nggak berani karena kita memang peternak ya jadi memang kita buat konten ini real karena kami peternak Peternak burung murai batu, maka dari itu kami berhati-hati dalam proses pola makan. Trotol menjadi pastol, proses pola makan itu kami sangat berhati-hati. Jangan sampai pelanggan itu kecewa di usia pastol, om oh, murai batunya ngelemak. Sampai sekarang, alhamdulillah belum ada yang protes seperti itu. Nah jadi teman-teman buat teman-teman yang baru saja beternak ya pola makan itu ditinjau lagi dicek lagi diperiksa ya kandungan-kandungan protein tinggi itu nggak perlu dipakai kalau untuk usia trotolan karena itu efeknya nanti seperti ini ya bukan kita menyalahkan bukan kita menuduh pastol ini pola makannya salah nah kita harus menyampaikan di video ini kenyataannya karena kita punya piling punya pirasat ya kan sedangkan pembuktiannya pastol-pastol kita belum ada yang ngelemak seperti ini di usia seperti ini ya sudah ratusan kita mengeluarkan produk sudah cetak produk sudah ratusan belum ada laporan ngelemak di usia pastol baik itu sama teman-teman kita yang ternak maupun mereka main lapangan atau mereka hobi rawatan di rumah untuk gacor-gacoran ya belum ada Nah jadi kita harus berpikir cerdas untuk ke depan sobat kicau mania beternak burung murai batu ini tidak sembarangan pola makan juga tidak sembarangan. Nah untuk kondisi pejantan ini pejantan pastol aktif cetak produksi sebenarnya aktif kawin ya bisa dikatakan dua bulan terakhir ini zong dia. Dikarenakan posisi dia terpantau kawin sempat kita ragu maka kita cukur bulu duburnya ya. Ini banyak juga persepsi di kicau mania cukur bulu duburnya bang. Itu gimana pendapat abang katanya? Apakah itu efektif ya, biar cepat ngisi seperti itu? Nah, kadang-kadang logika juga benar, Sobat. kicamannya kita mencukur seperti itu, tapi kenyataan dari dulu kita jarang ya. Baru kali ini kita cukur bulu dubur. Nah, kalau memang prosesnya harus seperti itu, mungkin menjadi permasalahan problem. Kita akan coba ya, kita akan cukur bulu duburnya ini. Dan terpaksa pejantan ini kita carikan betina lain, karena betina lamanya itu sudah mabung rontok bulu. Artinya, itu jadi kita tidak bisa paksakan. Alias, pejantan ini nganggur, kita cabut dari kandang dua. Nah, Oke okay, sobat kicau mana ini sudah beres ya kita cukur bulu duburnya kemudian kita cek ngelemak sementara ini akan kita jemur dulu ya sebelum kita carikan jodoh yang tepat ya sambil-sambil cari jodohnya juga yang baru. Jadi rawatannya seperti biasa boleh kalian simak lagi di playlist kami. Videonya lengkap. Nah di video-video yang kami sudah upload kemarin sahabat kicamannya berbagai teknik dan cara kita lakukan Kalian bisa cek di playlist itu judulnya pejantan ngelemak tebal ya Mulai dari rawatan umbar, mandi, kemudian jemur rutin, kemudian gosok dengan bawang ya Sampai yang paling ekstrim, ternyata yang paling ekstrim itu cepat rontok lemak Apalagi lemak tebal, kita rendam dengan air panas, air yang panas di dalam termos dan hasilnya itu semua lemak rontok ya sobat kicau mania tanpa operasi nah kalian bisa cek itu nah tetapi tidak untuk pejantan ini ya karena kita masih bisa pakai kita coba dulu nah atau jangan-jangan pejantan ini sama dengan pejantan punya teman kita dulu masih usia seperti ini ngelemak dan tidak produksi padahal terpantau kawin ternyata telurnya tidak berisi alias zong ya terus-terusan zong nah saya ingat seperti itu kejadiannya Nah, jangan sampai pejantan ini seperti itu juga sangat disayangkan sekali. Nah, karena kita yakin ya, pejantan ini memang sudah ada pembuktian, sudah cetak produksi, maka dari itu kita akan rawat, Sobat Kicau Mania. Kita jodohkan dengan betina yang baru lagi. Oke, Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam Kicau Mania.